sambalnya tinggal tabasco. Ku aneh paria bet de pahitnya. Asli bahmot ieu gusti abi nepi ka kamot motan kieu raos pisan. Kali ini Teteh lagi ada di Garut. Kita lagi di Garut, mumpung di Garut kita ngaprak. Sekarang aku diajakin ngaprak ke pasar. Ini mau ke pasar, tapi bukan mau belanja. Bukan mau belanja atau mau nyari jengkol, pete, ikan asin. Sekalian mungkin balik na balanjanya. Mau cari tempat makan enak. Katanya di sini ada tempat makan enak masuk pasar tapi banyak didatengin orang. Namanya apa? Bahmod. Bahmod aya naon di Bahmod? Hayu urang datangan tinggali aduh bisa lalagernya aing mah kabitaku bawang. Gusti kabitaku tomat. Kayak sekalian balik na balanya. Duh, ini benar-benar menyusuri pasar dari gang ke gang yang ada di pasar kita datangi, kita lewatin. Tapi kita jabanin lah demi makanan enak mah. Geur maresep kalau teteh mamun ke pasar mah. Lebah mana ieu teh? Hanya kali itu ada berang geus tarutupnya itu nu jualan. Kade yoga bisa labu. Kamera bisa rusak. Nepi oge tuh, aduh assalamualaikum. Aduh sehat abah. Iya nuju naon abah? Ngulubah ayam. Oh ngulubah ayam. Waduh ayam, araya kene tuh bah? Ada. Aya. Oh tuang nanti nyalak tadi gitu bu. Kadang-kadang rada enjing kenehnya. Jam 10, jam 11. Oh. Namel lalungsur. Oh, namel lalungsur penting mah aya keneh ya, Bu. Rencang ya. Punten, Bu. Iya, kira. Ngantosan wae ikut jengkol moal. Oh, jengkol. Muhun. Tuh, jengkol. Nuju ngantosan jengkol goreng. Cik aya naon wae, hayu ka di urang tinggal. Permisi, punten. Aduh, ieu aya semur ya teh, Bu. Sempindang lauk nila tuh. Kepala gurame. Iya kepala gurame, iya tempe. Ulu kutek. Iya ayam goreng, ayam kampung goreng apa goreng ya Bu? Ayam kampung goreng, iya naon Bu? Itu daun singkong. Oh daun singkong, iya paria Bu? Paria, paria. Alah iya jama roti Bu? Jama roti, gusti. Di jama rotian ya. Nah, jama roti di bumbu naon ibu? Oh itu aja jama roti goreng. Ya ulu ketek ah. Itu tempe imannya punya. Duh, mantap. Sarang naon tadi tehnya, oh jengkol nuju ngantosan jengkol. Iya naon sambal bu? Sambal. Tuh sambalnya tinggal tabasco. Mantap. Masya Allah. Iya sambal terasi. Iya terasi bau. Tuh sambal. Nah ayamnya ayam. Ayam. Iya benu iya naon pejantan. Bu Haji lenca Bu Haji. Oh iya lenca. Siap. Ayo orang tuang ah. Masya Allah tuh, iya gak cakap. Tempe, tah. Aya, nog, ceplok nog. Kela. Oh, pare, tah. Pariana orang cocol dong gegel lah, gitunya. Nah, iya jengkol asak tinggal mini baloloto tuh, nye. Terus aya jama roti, tempe, gusti.
Penasaran sambalna. Di Pasihan Paria langsung belegedegan kieu Gusti si ibunya. Perkedel saeup ibu aya keneh. Ah. Perkedelna sana juara di sini teh. Teteh sana nu gagah perkedel di dieu hanya kal teu kabagean. Ke ka dieu deui nya. Kurang cobian heula sambel si Abah teteh. Sambel tarasi ieu teh nya. Cocol Paria. Bismillah. Nasi pahit Paria teh. Oh, mantap. Biasanya dia sediain udah di iris-iris gini Parianya. Jadi tinggal cocol. Nah, cocol Paria. Ngeunah ieu Paria asli. Enak. Enak pisan. Amis Paria tanya, kenapa ini Paria di sini mah pare di sini mah manis. Tuh. Ah, bismillah. Ini sambal goang, tapi lagi dibikin lagi. Masya Allah, nikmat pisan ieu. Asli. Itu salah si Pipit ngejak adianya. Meskipun masuk-masuk pasar. Iya mah kudu di jabanan ka dieu mah. Mana? Ayamna tah. Ayam kampungna mah barada gieu, Ibu. Gusti. Amalan. Kan Bapak Bupati besok keluar video ya. Waduh. Enak pisan. Wah. Kacau ya mah. Enak panas lagi. Enak. Nah, siap-siap Bama datu nuhun. Ih raos, ih ayam iya gih, terus nyana. Kampungan pisannya ayam nak. Duh. Jengkol tadi jengkol ya rasak yuk. Waduh, tinggali jengkol berselimutkan uyah. Oh siap, waduh tuh. Oh gitu siap. Nah, cocolkan sana kanu jengkol sambal panas Bu Haji itu kumaha tuh. Bulan. Aduh raos pisan. Kado emang. Ayam kampungnya endol pisan. Sambal tarasi juara. Jadi si sambal nate kental. Biasanya banyak gula merah sama terasi itu. Iya Paria deh. Ku aneh Paria bete pahitnya. Dan 68 tahun. Wah. Hebat. Ini teh tempat makan legend di Garut. Kreatif kabeh langsung marawas sangu weh. Alim tinggalin sih nggak buru saya. Mangga 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 sih nikmat.
Asli. Bahamot, iya Gusti. Abi nepi ke kamot motan kieu. Raos pisan. Iya aneh Pak Riga. Melak sorangan itu si Abah Mod iya. Gak ada pahitnya. Nih, parenya cobain. Pakai sambal terasi. Wuh, gak ada pahit-pahitnya. Cobain Bang Jai. Waduh. Ah. Muhun eta. Tas ngagali sumur. Ini parah ini. Kirang agan sih. Ami deui eta. Siap mangga eta teh sakitu teh ami deui. Masya Allah. Masya Allah hebat ya. Ayalah ieu mah tamboikun ge. Malah dia nggak pahit. Berapa? Nggak ada pahit-pahitnya. Ini kena. Kalau nggak, nggak. Ini nggak tahu kecing di rumah. Oh, tarang nganggo MSG. Duh, gue bawang modas. Aduh, Abah luar biasa. Kan di rumah ayah, iya. Gue kecing suka di DJ. Sama tetap makan. Abah, hebat si Abah, eh. Nanti kita ngobrol sama si Abah. Masakannya ini enak tanpa MSG. Enak pisan asli. Ukur naon, Pit? Sambal tarasi juara. Jadi di aseman ieu mah. Di aseman tarasi. Asa rujak. Endol. Hah? Endol. Solo rasain lo pare itu sama di sini. Pare mentah. Yang manis ini. Mama teh, tahu nggak? Iya. Tahu nggak? Mama, mama. Enak ya? Nikmat ya? Nikmat. Masya Allah. Bah Mod, betrawas-rawas teh ingin teh masak teh. Masya Allah. Ini mah berasa makan di rumah. Asa di rumah si Abah, weh. Yang naon tinggal nyanak. Nggak ada oncom. Tempe. Arenya kayak gini. Oh, gak bikin usaha gak? Bikin usaha? Siapa? Oh Jordi. Siap siap siap. Teteh oke lagi bikin nggak? Iya tahu. Mm-mm. Mau tester yang kita. Siap siap siap. Tinggali. Ini parah. Gak parah sanggup nama. Parahnya ini. Kok biasanya kan pahit kalau makan. Waji. Kok manis. Iya. Paria nah buat nte pahit. Parena. Oh iya mah waria. Oh waria. Emang waria manis. Lebih pahit sih waria mah lebih melelel. Tapi paria pahit. Sama waria mah manis. Oh. Hah?
Itu di keuman heula kunaon gitu ngaran? Siap-siap enggak? Siap. Siap. Nuhun enggak? Iya teh ngaranna teh Waria sanalin Paria. Amis. Nyang, enggak ada pahit-pahitnya. Oh, double masih crunchy. Laras enggak? Bahwa diet dah hari dia mah. Tadi aku makan sama ayam kampung. Terus non? Semur jambal. Iya, ulu kutek tempe. Hari ya. Enggak, saya tanya. Lenca. Sambal. Nikmat. Mual ayah dua. Bang Mod, Bang Rausna. Bang saya lagi mati pusat. Ayo mau kuduk apa sarungal poge. Rido. Di jug-jug. Buat makan di Bang Mod. Pantesan rame. Masya Allah. Pada aku kukeke. Tiap habis pengajian dia makan di sini. Teteh kudu ka Bah Mod, cobaan kudu ka Bah Mod. Ternyata memang seendol itu. Oh, ku kayu bakar, Masya Allah. Kayak urang ngobrol jeung Bah Mod nanya, ieu teh naon rahasiana Bah Mod teh udah berapa lama jualan di dieu teh? Nah, ay abah-abah ini buka sudah berapa lama? Oh, si AA nih. Hampir 68 tahun. 68 tahun? Generasi kedua bapak, Insya Allah, kalau ada umur, generasi ketiga. Masya Allah, jadi sekeluarga di dia TA. Ya, adik kakak ngebantuin sih semua. Waduh, 68 tahun. Masya Allah, berarti ini mah resep turun-temurun. Iya. Gusti. Iya teh kalau misalkan mau datang ke sini ya biar masih pepek gitu, masih banyak gitu. Harus datang jam berapa? Jam 10. Oh, jam 10. Emang bukanya dari jam berapa? Jam 8. Ke jam 8. Jam 8 pagi udah buka. Tapi baru ngolah. Oh, baru ngolah. Oh, jadi semuanya dadakan, diolah di sini. Iya. Matang jam 10 langsung. Oh, jadi semuanya diolah di sini, jam 8 tuh baru diolah, jam 10 tuh udah pada matang semua, itu langsung pengunjung udah langsung ngantri, brak langsung makan. Jam segitu ya, rame-rame Masya Allah. Ini kalau misalkan mau makan di sini nih, harga, rate harga dari harga berapa, Cik? Ayam kampung itu mulai dari harga 20, 22, 23, sampai yang terbesar itu 32.000. Ayamnya aja. Ayamnya aja. Ayam kampung, ada teh guys, ayam kampung. Ayam kampung awis di sana dia mah. Di dia seberapa dimulai harga? 20 sampai 32. 32.000. Tuh, ayam kampungnya. Gak pakai penyedap olahannya. Oh iya. Di sini tuh ciri khasnya Abah Mod tuh masakannya tuh tengah ngepecin. Nasi pakai arang. Tengah nge MSG, terus nasi masak pake semua pakai arang. Pakai arang, jadi masih cita rasanya tuh masih berasa banget ya, masih otentik pisan gitu tah. Kalau misalkan harga yang lain-lain, lauk-lauk sebenarnya lauk. Lauk dari 20.000, 17.000, kadang ada yang 15.000. Oh, jadi tergantung ukuran besar kecil ikannya. Oh, oke. Gitu, Pak Mi. Jengkol, sabar jengkol. Jengkol. 10.000 potong, 10 biji. Oh, 10 belah. Murah. Enak di dagang di pasar mah nya, Bah. Seepeun bahan, tinggal langsung lompat ke tukang sayur. Tempe 2.000-an. Tempe 2.000. Mas, ini murah banget, tempe aja di sini 2.000-an. Jengkol 6.000 dapat 10 potong. Ibu, jengkol teh awis ayeuna mah Bu 60.000 da 80.000 sakilona teh Bu. Oh, nuju mira ayeuna mah. Oh, alhamdulillah. Telurnya telur bebek. Telur bebek. Oh, jadi telur tuh telur bebek. Ayam kampung juga harus yang abur. Abur ya. Emang beda? Beda. Beda yang di ayam kampung yang disangkar, yang dikasih pakan pelet. Miliar alami. Oh. Ini mah asli ayam kampung. Oh gitu, guys. Nah, ilmu ikan baru. Sawah. Ayam kampung, ikan namanya ikan memang sawah. Ayam kampung sama iya. Ayam kampung, tapi beda ayam, beda rasa. Iya. Kalau ayam yang ayam kampung yang dipelihara, yang dikandangin, apalagi diternakin gitu ya, dikasih makannya beda gitu.
rasanya beda dengan ayam kampung liar. Nah, yang dijual di Abah Mod ini ayam kampung liar. Iya. Ikannya? Ikannya ikan sawah. Kalau ada, ya. Sawah juga harus bagus, jadi lihat dulu airnya. Posisi air, posisi air airnya terlima. Sopong gak benar-benar Loras di mana? Ponaraja. Oh. Bahan baku kita benar-benar premium quality. Ini jadi bahan baku yang hunting sendiri siapa? Abah sendiri apa? Iya. Karena orang-orang juga udah pada tahu punya barang bagus langsung ke sini. Oh. Luar biasa. Keren makannya rasanya teh enggak main-main. Ayam kampung banyak ya yang jual ayam kampung tapi emang beda. Tentang karena telur bebek. Karena dari bahan dasarnya itu tuh cek ibu telurnya telur bebek, telur Abah mau diical. Asinnya asin ikan jambar roti. Tuh ikan jambar roti. Nih kalau yang mau makan ke sini tinggal di tempe oke kan 2000-an. Jengkol 10 negara 1000 menang 10. Oke, harus datang ke alamat mana? Pasar Ciawitali Blok D nomor 36. Pasar Ciawitali Blok D nomor 36. Tanya aja warung nasi Bah Mod. Tanya aja warung nasi Bah Mod legend pokoknya mah. Moal Birek D. Jam 10 jam 11 ya. Ya, jam 10 jam 11 datang ke sininya ya. Dilewat jam 12 mah bisa tos. Habis. Sep. Ya, oke. Okay. Atur nuhun Abah, Ibu atur nuhun. Terima kasih juga teman-teman udah ngikutin Teteh. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Atur nuhun. Assalamualaikum.